Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita kembali menggali ilmu ya. Yang memang agama kita adalah agama ilmu, agama yang penuh dengan informasi untuk menjadi panduan hidup kita tentunya. Baik, seperti biasa saya bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis, kemudian setelah itu baru kita masuk panjang lebar menjelaskan apa saja yang perlu kita bahas berhubungan dengan Lailatul Qadar ini. Tentu saja teman-teman sekalian, yang kita akan bahas ada dua hal tentang sholat malamnya dan juga Lailatul Qadarnya. Walaupun sebenarnya sholat malam kita sudah bahas panjang lebar di amal yang ke-28 pada kesempatan yang lalu. Kita membahas di hari Kamis yang lalu, seingat saya, tentang sholat tarawih. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tarawih yang merupakan juga sholat malam atau dinamakan dengan qiyamul lail, bisa juga dinamakan dengan qiyamul ramadhan atau tahajud. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Jadi pada saat ini kita akan lebih fokus membahas tentang masalah Lailatul Qadarnya. Baik teman-teman sekalian, di sini kita lihat dalil yang diangkat oleh penulis, karena yang sedang dibahas pelebur dosa, maka beliau mengangkat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yakumu lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Penulis menanggapi di bawah sambil mengatakan Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada bulan Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya agar orang-orang mukmin menambah kebaikan dengan mengerjakan amal soleh selama 10 malam terakhir tersebut. Ini kurang lebih yang diangkat oleh penulis, dan tentu kita akan lebih panjang lebar memberikan informasi dan keterangan tentunya. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bahas Lailatul Qadar? Sekarang bukan Ramadhan misalnya, ya contoh. Kalau ada yang bertanya atau berkata seperti itu, kita perlu ketahui jawaban saya dari dua sisi. Yang pertama, kita sedang membedah buku, saudaraku seiman, sehingga kita akan membahas sesuai dengan urutannya. Karena urutan kita adalah amal setelah pekan lalu, amal ke-28 masalah sholat tarawih. Sekarang membahas tentang Lailatul Qadar dan sholat malam di malam Lailatul Qadar itu. Ini amal ke-29, ini urutannya. Sebagaimana juga kita akan bahas nanti amal ke-30 di kesempatan yang akan datang. Itu adalah masalah haji misalnya. Nah, di sini teman-teman sekalian, karena dia urutan buku maka kita membahasnya. Yang kedua, memang dalam Islam tidak ada batasan ya untuk membahas apapun yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedang tidak momentum misalnya masalah jihad, bab jihad misalnya perang. Walaupun lagi tidak ada peperangan, tetap saja seorang muslim mempelajari tentang bab jihad itu ya. Karena memang dia membutuhkannya, gitu kan? Atau bab nikah mungkin lagi tidak ada momentum pernikahan, tetapi karena kajian buku maka kemudian dibahaslah ya apa namanya bab nikah itu misalnya dan seterusnya, maka itu bisa saja terjadi dibahas ya kan gitu. Apalagi memang agama kita adalah agama ilmu, kita selalu mempelajari dan mendalami ilmu agama, maka tidak ada halangan untuk apa tadi yang baru kami sampaikan tentunya teman-teman sekalian. Baik, ini kurang lebih alasannya. Nah, Lailatul Qadar karena dia terjadi di 10 terakhir Ramadan sebagaimana tadi disebutkan oleh penulis ya, dan kita sudah tidak asing lagi tentunya dengan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir malam Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29, di mana juga penulis tadi sudah menyinggung Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya dengan hikmah tentunya ya, sebagaimana ulama mengatakan dengan hikmah agar orang-orang muslim lebih giat dalam beribadah. Karena kalau ditentukan misalnya di malam 25, di malam 27, di malam 29, misalnya ditentukan satu malam saja, Lailatul Qadar cuma satu malam, ya, dan dia berputar di malam-malam ganjil tersebut dengan hikmah Allah SWT. Kalau ditentukan misalnya malam 25 saja, atau malam 27 saja misalnya, maka orang-orang hanya akan rajin beribadah di malam itu saja. Padahal sebenarnya
10 terakhir Ramadan sebagai penutupan dari pelatihan di bulan Ramadan, kita dianjurkan justru lebih giat dalam beribadah. Ya, seperti contohnya misalnya di Indonesia, ya biasanya ya yang sering terjadi, dan itu umum kita biasa bisa melihat terjadi di negara kita, menjelang 10 terakhir Ramadan justru orang-orang pada sibuk mencari baju lebaran. Ya, mereka malam harinya penuhi pasar-pasar, mal-mal untuk mencari baju yang hanya untuk digunakan selama lebaran. Menggunakan baju baru di lebaran itu adalah hal yang baik, bahkan bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama kita. Tapi permasalahannya pada saat dibeli di 10 terakhir Ramadan ini yang jadi permasalahan. Karena 10 terakhir Ramadan bukan saatnya untuk cari baju, tapi dia adalah saatnya untuk beribadah, justru lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malam mulia yang harus dikejar, gitu kan. Kalau Anda ingin beli baju baru untuk lebaran, belilah dari sekarang. Kenapa enggak dari sekarang hubungi tukang jahit misalnya, kenapa enggak dari sekarang misalnya cari ya di waktu-waktu lowong, bukan di hari puasa, bukan di hari khusus ibadah, apalagi malamnya dikejar dengan kemuliaan. Kenapa harus 10 terakhir Ramadan? Desak-desakan dengan kemungkinan juga mungkin stoknya sudah menipis, mungkin ukurannya tidak dapat misalnya ya. Kita temukan ramai sekali ya di 10 terakhir Ramadan itu, mereka malah sibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak diperlukan, apalagi kalau pas kena malam ganjil ya, di mana dia harusnya fokus pada ibadah-ibadah yang sangat mulia, diantaranya sholat malam tentunya. Nah, di sini kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, sholat tarawih adalah dihitung juga sholat malam, dan umumnya dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Nah, di waktu-waktu ini biasanya mal-mal itu dipenuhi orang karena ingin mencari hiburan atau mereka ingin mencari pakaian baju baru untuk lebaran. Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian. Baik, kita akan lebih dalam membahas tentang Lailatul Qadar ini dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Bermula daripada makna qadar sendiri, Lailatul Qadar, laila artinya malam, qadar artinya mulia. Ya, qadar artinya mulia. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menentukan keputusan-keputusan untuk satu tahun ke depan. Ya, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk menjalankan apapun satu tahun ke depan, keputusan satu tahun ke depan. Tidak asing lagi surah Al-Qadr, Allah namakan khusus surah, namanya surah Al-Qadr, tentang malam itu. Lailatul Qadr, malam qadr, atau surah menjelaskan tentang qadr, ya. Kemuliaan itu sendiri. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kamu sudah tahu apa malam kemuliaan itu? Jadi pertanyaan seperti ini kata ulama tafsir adalah Allah Subhanahu wa taala ingin agar hamba-hambanya, nah, kita sebagai audiens ini, ya, hamba-hamba yang mendengarkan itu lebih perhatian lagi, lebih fokus lagi, ya. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Ketahuilah bahwasanya malam, satu malam qadr itu, malam kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ditambah lagi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amr. Dan pada malam itu Allah perintahkan malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak disebutkan, banyak sekali, karena malaikat jamak daripada malak, ya. Dan juga Jibril diturunkan, diperintahkan Allah untuk turun dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan itu, ya, malam itu akan penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Nah, surah Al-Qadr yang Anda sudah hafal ini tentunya tidak asing lagi buat kita. Itu sangat relevan sekali dengan surah Ad-Dukhan, ya. Ini tentang asap yang akan nanti datang, tanda-tanda hari kiamat, disilakan dengan Dukhan. Itu surah nomor 44, ayat 3 sampai ayat 5. Jadi, jangan lupa ya, selalu surah Al-Qadr berhubungan sekali dengan surah Ad-Dukhan, surah nomor 44, ayat 3 sampai ayat 5. Yang bunyinya, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan pada satu malam yang diberkahi, maksudnya Lailatul Qadr. Dan sesungguhnya
kamilah yang memberikan peringatan tentang masalah itu. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Yaitu amran min indina. Sebuah perkara yang besar dari sisi kami. Ya. Inna kunna mursilin. Dan kami benar-benar mengutus para rasul-rasul. Ya. Jadi malam ini malam yang sangat mulia. Malam mulia. Jadi kita bahas kapanpun, ya, pada kesempatan manapun, tetap akan selalu mendapatkan manfaat. Karena ini malam cuma terjadi setahun sekali. Jadi memang seseorang muslim itu dan muslim harus betul-betul memperhatikan tentang masalah ini. Kalau kita simpulkan dari dua ayat tadi, atau dua surah ya. Surah Al-Qadr dan surah ayat 1 sampai ayat 5, surah Duhan. Ya, dari ayat 3 sampai ayat 5. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dari ayat-ayat ini, Allah turunkan kitab mulia Al-Quran di malam itu, yang merupakan panduan hidup setiap muslim, bahkan manusia. Kemudian malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian turun pada malam itu, para malaikat-malaikat secara khusus diturunkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan dan merealisasikan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyaknya ya, keselamatan pada malam itu, kesejahteraan sebagaimana Allah mengatakan salamun hiya. Kesejahteraan yang banyak sekali tersebar pada malam itu. Ya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah khusus dan dinamakan surah Al-Qadr agar selalu terbaca dan diingat oleh setiap muslim. Ingat loh, setahun sekali ada satu malam yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan, jangan sampai luput dari kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan adalah amal apapun yang dikerjakan oleh seseorang di malam itu, maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Contoh misalnya, di malam Lailatul Qadar yang berputar di 10 terakhir dari Ramadan, di malam-malam ganjilnya, itu kalau Anda membaca Subhanallah saja pas Lailatul Qadar, maka pada saat itu Subhanallah Anda dihitung seperti Anda mengucapkannya 1000 bulan. Ini kurang lebih sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ya, umur kita juga belum tentu sampai sebanyak itu. Alhamdulillah kalau Allah berikan kita lebih dari 80 tahun. Ya. Tapi satu malam ini, ibadah apapun yang Anda kerjakan, sekecil apapun walaupun sunnah, akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan Anda kerjakan di waktu-waktu lain atau malam-malam lain sepanjang malam. Ya. Sepanjang tahun dari seluruh malam-malam yang ada. Dan Anda, saya kasih contohnya mengucapkan Subhanallah misalnya, atau Anda bersedekah 1000 rupiah, 10.000 rupiah misalnya, tetap lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Apapun Anda kerjakan, semua lebih baik daripada 1000 bulan itu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, malam Lailatul Qadar itu berputar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dengarkan hadis yang disampaikan Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Kejarlah Lailatul Qadr atau malam kemuliaan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat-malaikat turun, bahkan Jibril AS turun untuk merealisasikan takdir yang Allah sudah tentukan untuk 1 tahun ke depan. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 3 sampai ayat 5. Pada malam itu kejarlah Lailatul Qadr itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Juga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadr pada tanggal atau malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Banyak sekali anjuran yang harus dikerjakan di 10 terakhir Ramadan, ya. Karena ini ada malam-malam, ada malam mulia Lailatul Qadr tadi, dan juga memang dia sudah berada di akhir dari bulan Ramadhan. Dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau tiba 10 terakhir Ramadhan, beliau lebih mengencangkan ikatan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Jadi bukan malah makin dekat dengan akhir Ramadhan, maka makin kendor. Enggak. Tapi bagaimana makin semangat, makin rajin. Nabi SAW justru di akhir-akhir itu berusaha kalau ada yang luput di 20 hari pertama, jangan luput di 10 terakhir. Kalau misalnya sudah dilakukan dan dapat sempurna di 20 terakhir, maka 10 terakhir harus lebih sempurna lagi. Ya, menyempurnakan
semua daripada yang sudah dikerjakan selama 20 hari awal Ramadan. Jadi bukan justru karena kita sudah melakukan semangat di 10 awal, 10 setengah misalnya, 10 terakhir malah kita kendor. Menghabiskan waktu banyak di jalan, menghabiskan waktu banyak di pasar, dan kita merupakan kalau di situ adalah malam yang sangat mulia yang harus kita kerjakan. Ya, dan juga hikmah Allah SWT tadi saya katakan justru tidak ditentukan malamnya agar semua orang beristihad, ya, berusaha lebih rajin untuk dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi jangan sia-siakan, karena sekali luput Lailatul Qadar ini, maka harus nunggu tahun depan. Itu pun Allahu alam, apakah kita masih bisa dapat atau tidak, kita masih hidup atau tidak, maka harus hati-hati sekali. Sebab Islam mengajarkan kita setiap ada peluang dalam mengerjakan satu perbuatan amal saleh, jangan ditunda. Nah, kita harus kerjakan eksekusi di saat itu, karena memang kesempatannya tidak berulang lagi. Mungkin ada jenis ibadah yang sama, tapi di hari itu, di buku amal kita akan kosong kalau kita tidak mengerjakannya. Misal, kita tadi misalnya, atau semalam, belum sholat tahajud. Maka sekali luput sholat tahajud itu, maka kita tidak bisa perbaikin. Kecuali orang punya udur, memang dia letih sekali misalnya, dan dia memang rutin mengerjakannya, hanya saja dia tiba-tiba saja dia berhalangan, maka tetap Allah SWT akan berikan pahala buat dia, karena memang dia sebenarnya mau mengerjakannya. Tapi kalau ada orang belum mengerjakannya, kemudian dia tiba-tiba mendapatkan informasi pada hari ini, oh ternyata sholat tahajud itu bagus banget ya, pahalanya besar, Allah turun ke langit bumi, nanyakan kepada para malaikat, adakah yang beristighfar, saya maafkan, adakah yang minta tolong, saya tolong, adakah yang punya hajat, lalu saya penuhi. Maka kemudian dia baru mau sholat malam yang tadi malam, udah gak bisa, sudah lewat waktunya. Dia hanya bisa kerjakan yang hari ini nanti malam kalau dia masih hidup. Berarti kesempatan di buku amal dia semalam kosong dari sholat malam. Dan itu tidak bisa diperbaikin. Oleh karena itu seseorang muslim harus jeli sekali memperhatikan peluang-peluang yang Allah berikan untuk dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan Nabi SAW secara khusus, ya, seringkali beliau beriktikaf. Apa iktikaf itu? Mengikat diri di masjid selama 10 hari berturut-turut, tidak keluar. Kecuali darurat sekali keluar, seperti pernah Sofia radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, mengunjungi Nabi secara khusus. Istri mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf atau mengikat diri di masjid, tidak keluar. Pokoknya cuma makan, tidur di masjid semuanya. Tinggal sholat, ibadah kepada Allah 10 hari terakhir Ramadan. Lebih giat di akhir-akhir Ramadan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waktu itu, waktu Sofia datang menjenguk Nabi SAW, Nabi SAW keluar untuk mengantarnya pulang. Ya. Habis itu Nabi kembali lagi. Tapi selain daripada ini, hal-hal darurat tidak, yang bukan darurat tidak diperlukan untuk tentu saja dilakukan. Ya. Tentu dilakukan. Jadi ini poin penting yang harus kita perhatikan. Jadi Nabi SAW sangat peduli dengan malam-malam 10 terakhir Ramadan itu justru dengan makin rajin mengerjakan ibadah. Baik teman-teman sekalian, banyak sekali hal-hal yang kita dianjurkan untuk jaga, ya, dikerjakan di malam-malam terakhir Ramadan. Jadi yang pertama adalah lebih rajin beribadah, tadi saya katakan, di mana Nabi SAW justru lebih mengencangkan ikat pinggangnya agar lebih giat beribadah, terutama di sholat malamnya. Kemudian juga membangunkan keluarganya. Jadi membangunkan keluarga berarti di malam hari, ya. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf, mengikat diri di masjid. Laki-laki dan perempuan sama, tapi bagi perempuan tentu ada syarat-syaratnya, ya. Kalau dia selamat dari fitnah, tertutup, mereka aman, perempuan sama perempuan. Kalau yang belum menikah, tentu saja izin walinya atau ayahnya. Kalau sudah menikah, maka berarti izin suami atau mungkin bersama dengan suaminya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, pada saat itu lebih rajin lagi dalam mengerjakan, banyak memanjatkan doa, terutama permohonan ampun. Karena pernah dalam satu riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan kalau saya dapat Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun, maka maafkanlah aku. Engkau menyukai pengampunan, maka maafkanlah aku. Kalau orang baca ini, pas Lailatul Qadar, sama dengan dia berdoa pengampunan 1000 bulan. Itu luar biasa. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan, dia terus mengucapkan dan mengulang-ulangi permohonan ampun. Dia cuma ucapkan satu kali di malam Lailatul Qadar saja. Nah, ini satu hal yang luar biasa.
Begitu juga dengan dia panjatkan doa apa saja yang dia ucapkan. Maka doa-doa ini akan sangat membantu dia ya untuk mendapatkan atau sangat dekat dengan mendapatkan banyak sekali apa yang dia minta. Dia minta diluaskan rezekinya. Sama dengan 1000 bulan dia meminta itu. Sama dengan 83 tahun plus 4 bulan dia minta itu. Dia minta kesejahteraan, dia minta kesehatan, dia minta keturunan. Berarti kan untuk diberikan oleh Allah SWT sangat dekat dan sangat besar peluangnya. Karena seperti dia mengulang-ulanginya sebanyak waktu tadi yang sudah kita sebutkan. 1000 bulan untuk 83 tahun plus 4 bulan. Ini luar biasa. Dan di saat itu kita panjatkan doa-doa yang paling kita butuhkan. Ingat teman-teman sekalian, dalam berdoa, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya dijaga nikmat ini, itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kita sedang didatangi musibah, kemudian kita minta solusinya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena Anda berdoa, minta agar kesehatan Anda dipertahankan, kebahagiaan rumah tangga dipertahankan, rezeki tetap diluaskan, badan disehatkan, itu lebih baik, lebih besar pahala di sisi Allah dibandingkan kalau udah sakit, udah ribut rumah tangganya, atau sudah bercerai baru minta solusinya. Ini tentu boleh, tetapi yang pertama lebih baik. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, kenali Tuhanmu di saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sulit. Ya, berarti berdoa pada saat kita sedang lapang dan minta dipertahankan itu jauh lebih baik. Ya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin juga yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, banyak berdoa. Selain daripada itu, memang di bulan Ramadan, bulan puasa, kita sudah jelaskan itu ya di dua bab sebelumnya tentang masalah puasa Ramadan. Maka itu waktu mustajab doa. Kita harus selalu panjatkan doa yang cukup banyak dan ulang-ulangi, bahkan minta sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi SAW, mintalah sesuatu yang besar ya kepada Sang Pencipta, karena kalian sedang meminta kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Jadi minta selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Misalnya Anda tidak suka malam, jangan Anda bilang mengatakan ya Allah hilangkan malam, itu tidak mungkin. Atau misalnya Anda tidak suka dengan lawan jenis, Anda mengatakan misalnya kalau laki-laki hilangkan wanita, itu tidak mungkin. Sunnatullah, mereka tetap ada. Ya Allah ya hilangkan rasa ngantuk saya selamanya, itu sunnatullah, kita akan ngantuk kan gitu. Jadi memang ini poin yang kita perlu perhatikan dalam doa, dia tidak bentrok dengan sunnatullah dan juga bukan yang haram Anda minta, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar ya. Jangan pernah berhenti, jangan mengatakan oh saya tidak punya dosa kok, untuk apa saya istighfar. Jangan, karena kata Nabi SAW, aku beristighfarlah kalian kepada Allah, karena aku sendiri beristighfar dan tobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Karena Nabi SAW sudah dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan kita tahu ya, salah satu yang dijanjikan di bulan Ramadan yang kita bahas dua bab yang lalu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah, dan ihtisab mengharapkan pahalanya atau ikhlas karena Allah, ya, maka diampun dosanya yang lalu. Itu juga pada saat kita belajari satu bab sebelumnya, sebelum yang sekarang ini, itu tentang masalah salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan ya tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau tahajud, maka karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampun dosanya yang lalu. Begitu juga dengan Lailatul Qadar ini. Ya, kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan dibersihkan dosa-dosa yang lalu. Jadi sebenarnya tujuannya semua untuk pengampunan dosa. Ya, karena dosa-dosa ini memang adalah penghancur kehidupan seseorang. Dia ibarat racun yang akan merusak, kecuali orang itu taubat dan membersihkannya dengan memperbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istighfar dan taubat. Nah, taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menyelamatkan dia sebagaimana sabda Nabi SAW, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah, orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kemudian juga sholat, semua ibadah, sholat duha, sholat malam, ya, terutama sholat malamnya karena dia terjadi di malam hari, maka sesuai dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, harusnya, hendaknya seseorang muslim itu di dalam mengejar Lailatul Qadar, tetap dia bukan hanya sekedar sibuk di malam hari, tapi sibuk juga di siang harinya. Dengan puasa Ramadannya,
dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan segala macam, agar malam harinya dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti sedekah. Kata Nabi SAW, afdal sadaqatu sadaqatu fi Ramadhan. Sedekah yang paling afdal adalah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Ya, pada bulan Ramadhan. Dan ini hal yang sangat baik untuk diperhatikan tentunya. Ya. Bagaimana mohon maaf ya. Tenggorokan saya lagi kurang enak. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti tentang masalah ini, bukan disengaja. Jadi kita bersedekah, dan sedekah itu yang paling baik adalah di bulan Ramadan. Anda bisa melakukan banyak sekali sedekah. Apakah Anda yang membuka puasa kan orang lain dengan menyiapkan makan buat mereka, dengan sahur misalnya memberikan makan kepada mereka, dengan misalnya berbagi pakaian untuk kepada orang-orang yang membutuhkannya karena mereka orang susah misalnya, supaya mereka juga memakainya di Idul Fitri dengan baju yang baru misalnya, atau apa saja ya yang bisa Anda lakukan, maka Anda lakukan dari sedekah-sedekah yang terbaik ya. Kemudian juga salah satunya adalah yang dianjurkan, ini mungkin yang keenam ya, umroh ya. Umroh. Umrah itu kata Nabi SAW di Ramadhan, umratu fi Ramadhan ta'dilu hujjatan ma'i atau hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadhan sama persis ya dengan ya sama persis dengan haji bersamaku. Kita tahu pahala haji sangat besar. Pahala haji sangat besar ya. Mohon maaf. Pahala haji sangat besar, kata Nabi SAW, wal-haji mabrur, laisalahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun, tidak ada balasan kecuali surga. Jadi besar sekali keutamaan haji itu. Ya. Tapi umrah Ramadan yang merupakan umrah, sunnahnya, haji yang wajibnya. Jadi kalau umrah itu ikan terinya, ikan pausnya adalah haji. Tetapi ada jenis umrah tertentu, yaitu umrah di bulan Ramadan. Apalagi kalau Anda kerjakan di Lailatul Qadr, di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, ini luar biasa. Itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sama Anda umroh selama 83 tahun plus 4 bulan, non-stop. Itu luar biasa. Ya. Dan ini kata Nabi SAW, plus lagi umroh Ramadan, walaupun bukan Lailatul Qadar, apalagi kalau Lailatul Qadar ya, sama pahalanya dengan haji bersamaku. Jadi jangan sampai luput ini ya. Kami pun sudah membuatkan program, teman-teman bagi yang berminat bisa melihat di medsos Uhud Tour, travel yang Allah amanahkan. Kami sudah buatkan program Ramadan, 10 terakhir, 10 awal Ramadan ada, 10 pertengahan ada, 10 terakhir ada. Nah kebetulan 10 terakhir nanti, kalau sana tanggal 27 Maret, itu insya Allah akan saya bimbing langsung, bi'idnillahi ta'ala, dan kita akan menghabiskan 10 terakhir Ramadan dengan izin Allah di Mekah untuk mengejar malam mulia ini tentunya. Dengan banyak program-program yang biasa kami buatkan buat jemaah, ya. Selain taklim, selain juga kita bersedekah untuk membuka puasa kawan di Masjidil Haram, bersama dengan yayasan-yayasan resmi yang ada di sana, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya, yang kita mampu untuk kerjakan, semoga Allah ikhlaskannya, dan Allah kabulkan sebagai amal tentunya, Allah ma'amin. Baik. Lailatul Qadar teman-teman sekalian, kata para ulama itu berbeda pendapat menjadi 40 pendapat kapan dia terjadi ya. Tetapi yang rajih dan yang paling kuat adalah terjadi berputar di 10 terakhir malam Ramadan yang ganjilnya 21, 23, 25, ya 27 dan 29 ya. Dan riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharru Lailatul Qadr fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadr itu di malam-malam ganjilnya di 10 terakhir Ramadan. Ya, jadi tidak ada penyebutan secara khusus malam tertentu, tapi di malam ganjil ini berputar 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan juga Nabi SAW mengatakan iltamisuha. Ini hadis riwayat Muslim ya, dan juga Ahmad. Ya, nantikan, cari, kejar ya. Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Fa in dha'ufa ahadukum, kalau salah satu dari kalian merasa
ada halangan, ada rasa lemah, ya, di 10 terakhir Ramadan, au ajaz, atau dia merasa sudah tidak mampu. Fala yaglibanna ala sab'il abawaki, ala sab'il bawaki, maka jangan luput 7 hari terakhir. Jadi mulai 23 sampai 29. Jadi jangan luput 7 hari terakhir. Berarti menandakan memang dia berputar di malam-malam ini. Makin dekat akhir, maka makin bisa mendapatkan tentunya Lailatul Qadar itu. Nah, tentu ini sangat mulia ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, bisa saja ada orang yang mungkin diperlihatkan, misalnya dia mimpi, dia lihat terang cahayanya dan segala macam, tapi ini tidak jadi tolok ukur tentunya. Intinya semua orang akan melewati malam Lailatul Qadar selama dia masih hidup, ya kan? Karena kan berputar di malam-malam ganjil itu, berarti kalau dia masih hidup, dia akan lewati malam 21, dia akan lewati malam 23, dia akan lewati malam 25, dia akan lewati malam 27, dia akan lewati malam 29. Berarti kan dia melewati Lailatul Qadar itu. Cuma tinggal siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di malam itu. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, satu malam saya sedang tidur, kemudian tiba-tiba saya merasa ada cahaya yang mengenai wajah saya, kebetulan waktu itu saya membuka mata dan saya melihat, rupanya karena masa dulu atap rumah orang dari pelapa kurma, ada celah-celah di antaranya. Dan saya melihat bulan sangat terang. Maka saya pun bersangka baik kalau itu adalah Lailatul Qadar, lalu saya bangun untuk sholat malam. Itu bisa terjadi. Tapi bukan berarti sebagai tolok ukur. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, terkadang Allah memperlihatkan kepada sebagian manusia dalam tidur atau dengan sadar, sehingga dia melihat cahayanya. Atau mendengar ada yang berbicara. Ya. Dia dengarkan orang berbicara sama yang lain tentang Lailatul Qadar. Terkadang juga ada mungkin yang dia bisa saksikan, tapi tidak terbuka untuk semua orang. Tapi tidak boleh dikatakan, oh, Lailatul Qadar itu akan terjadi karena begini dan begitu misalnya. Tidak. Umumnya, kata ulama adalah dia akan terjadi. Karena akan dilalui oleh semua orang. Ya, tetapi, ya, dia ya, akan diperlihatkan oleh Allah, akan dibudakan oleh Allah SWT orang untuk melakukan ibadah di saat itu jauh lebih penting untuk diperhatikan daripada orang harus mengatakan, oh saya harus lihat tanda-tanda khusus baru dikatakan itu adalah Lailatul Qadar. Seperti itu gambaran para ulama. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa siapa yang melihat malam Lailatul Qadar, ya, sesuatu yang dia sukai untuk merahasiakannya, ya, jadi dia tidak menceritakannya, misalnya dia lihat ada cahaya terang, gitu kan, dan tidak mengabarkan kepada orang pun. Hikmahnya bahwa hal itu adalah kelebihan yang Allah berikan untuk dia. Karena bisa saja orang-orang menilai negatif. Misalnya, ada orang kebetulan lihat malam itu sangat terang benderang. Dia boleh gak bicara sama istri, sama suami, sama orang terdekat? Boleh saja. Kok kayak langit terang banget ya? Sekarang pas malam 25 nih. Kita ibadah yuk, itu boleh saja. Tapi jangan dia justru menjadikan ini misalnya, ah, semalam Lailatul Qadar loh, saya sendiri lihat begini dan begitu. Dia pastikan, itu jangan. Karena bisa saja mungkin malam 27 lebih terang lagi. Saya pernah menyaksikan sendiri pada saat itu kami lagi di Mekah, subhanallah, di malam 21, di malam-malam ganjilnya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, semuanya hujan. Dan pada saat itu musim panas, subhanallah. Saya sempat live-kan pada saat itu. Jadi mulai dari menjelang buka puasa sampai menjelang subuh hujan, dan hujan ini malam-malam ganjil. Jadi kita tidak tahu. Awalnya kita mengatakan, oh subhanallah musim panas, ini pas hujan malam 21, mungkin Lailatul Qadar. Ternyata malam 23 terjadi juga hal yang sama. Malam 25 terjadi yang sama. 27 jadi yang sama. Terjadi yang sama. 29 terjadi yang sama. Kita tidak tahu hikmah Allah SWT. Intinya sebenarnya bagaimana kita memaksimalkan ibadah di malam-malam tersebut. Bahkan sebagian ulama menganjurkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, maka walaupun di malam ganjil kita lebih giat beribadah, jangan juga kendor beribadah di malam genapnya. Karena kita tidak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ada orang misal seperti kita tahu ya, kadang-kadang berselisih tentang penentuan Ramadan. Mungkin di Indonesia hari ini malam 26. Mungkin di Saudi sudah malam 27. Kan gitu. Karena mereka puasa lebih dulu satu hari misalnya. Baik, Lailatul Qadar yang mulia ini berarti terjadi di orang-orang sedang melewati misal di Mekah. Karena malam 27 misalnya. Bertepatan memang lagi ada banyak tanda-tanda yang memberikan gambaran seakan-akan Lailatul Qadar seperti terangnya langit atau apalah. Orang sangat gembira pada saat itu berdoa. Nah kita sekarang malam 26 di sini, di Indonesia.
apa yang kita lakukan, tetap kita berisihat, beribadah. Mungkin kita dapat keberkahannya. Gitu kan? Dan bukan mustahil memang, Allah SWT misalnya dengan kemahamurahannya, memang karena pendapat ulama diantaranya Abdullah bin Umar, bahwasanya setiap orang melihat Ramadan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, tidak bisa dipukul rata, nggak bisa Saudi lihat bulan, lalu kita mengatakan Indonesia juga harus ikut puasa. Nah, Indonesia pun punya hak untuk melihat hilal, gitu kan? Sebagaimana sudah sering dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga MUI kita. Semoga Allah SWT berikan balasan yang baik buat mereka. Jazakumullahu khairan tentang masalah ini. Ya, jadi, bisa saja kalau memang betul dia terjadi malam Lailatul Qadar itu di Saudi, kita di sini masih malam 26, besok malam 27, bukan mustahil memang. Besok terjadi lagi misalnya dengan hikmah Allah SWT, karena Allah memberikan masing-masing wilayahnya sesuai dengan malamnya, itu bisa terjadi, bukan mustahil. Ya. Maka kita jangan luput dari setiap malamnya kita berusaha beristihad ganjil ataupun genapnya tentunya. Ya. Dan pernah ada Abi Dzar, seorang sahabat bertanya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hal takunu Lailatul Qadar ma'al anbiya? Apakah Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada saat nabi-nabi lagi ada? Kayak misalnya Anda ada sekarang, terjadilah Lailatul Qadar itu. Tapi kalau Anda sudah meninggal nanti sudah tidak ada Lailatul Qadar. Fa idza matu rufi'at, kalau seandainya mereka sudah wafat para nabi-nabi tersebut, maka ditiadakan malam itu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, bal hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar tetap akan terjadi sampai menjelang hari kiamat nanti. Jadi tidak ada yang mustahil, tetap akan selalu terjadi walaupun tidak ada nabi-nabi. Pernah ada satu sahabat juga, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, menyebutkan ciri daripada Lailatul Qadar kalau terjadi di malam harinya, yaitu beliau mengatakan, tatlu'u syams fi sabihati yaumiha baydha'u la ya syu'a'a laha. Matahari terbit pada pagi Lailatul Qadar, cahayanya pun tidak terik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya kata para ulama adalah, karena banyaknya malaikat pada malam itu yang turun ke langit, sehingga cahaya terik matahari tertutupi oleh sayap-sayap dan tubuh mereka. Ya, ini kata penjelasan sebagian ulama. Adapun yang mendatangkan tanda-tanda lain, ya, tidak ada hadis sahih yang menetapkan selain daripada ini. Seperti misalnya orang mengatakan malamnya lebih tenang, tidak panas dan tidak dingin, bintang tidak terlihat, atau syaitan tidak sanggup keluar, ya karena keluar dengan terbitnya matahari di hari itu. Atau banyak sekali orang yang mengatakan pohon-pohon terlihat sujud ya kepada Allah, ya, kemudian air asin berubah jadi manis, misalnya anjing tidak menggonggong, cahaya menyebar di mana-mana. Ini semua tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Ya. Yang penting tadi saya bilang teman-teman sekalian, bagaimana kita fahami malam ini pasti terjadi. Dan kemudiannya pasti didapatkan. Ya, atau akan didapatkan bagi orang yang memaksimalkan malam tersebut. Terlihat tanda atau tidak. Ya. Satu-satunya riwayat yang kata ulama dinukil tentang masalah tadi. Di pagi harinya tidak terik matahari dari Ubay radhiyallahu anhu. Tapi ini juga tidak bisa dikatakan mutlak seperti itu. Ya. Tapi yang jelas kita berusaha beribadah dan sibuk dengan ibadah baik di siang hari maupun malam harinya. Tadi sudah saya bilang Imam Syafi'i rahimahullah sendiri berkata, ya harusnya ya seseorang itu bersungguh-sungguh di siang harinya, ya sebagaimana juga dia bersungguh-sungguh di malam harinya. Maksudnya di Lailatul Qadar itu. Jadi bukan cuma malamnya saja, siang hari dia buat dosa misalnya, siang hari dia lalai, malamnya buat dia mau sholat malam, tidak. Allah Subhanahu wa taala juga akan melihat hati hamba-hambanya. Ya, siapa yang paling ikhlas, ya, siapa yang paling betul-betul semangat mengejar Lailatul Qadar, maka dia akan dikasih. Nah, seperti itu gambarnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang hidup di Mekah, dan beliau terkenal sebagai salah satu ulamanya, alimnya ulama gitu ya. Di masa itu jadi rujukan juga para ulama. Beliau mengatakan berdoa pada malam hari lebih aku sukai dari sholat. Dan doa di malam Lailatul Qadar masyhur dan terkenal di antara para sahabat. Maksudnya sholat malam ya, tapi doanya jangan luput. Ya. Maksimalkan sholat malam dengan doanya. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh wahai saudaraku dan saudariku yang mulia untuk memilih doa-doa yang paling mudah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang dahulu Nabi SAW berdoa dengannya atau menganjurkannya. Perlu kita semua tahu bahwa tidak ada doa khusus pada malam Lailatul Qadar yang tidak dibaca selain ia saja. Atau boleh berdoa apa saja. Akan tetapi setiap malam berdoa yang sesuai dengan keadaannya.
dari doa yang terbaik yang dipanjatkan pada malam yang penuh berkah, ya, adalah apa yang dikeluarkan dari surah An-Nasa'i dalam kitab Amal Yaum wa Laila, atau dalam bab khusus membahas tentang amalan yang harus dikerjakan muslim pada siang dan malam hari. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lo alimtu ayyi lailata ayya lailatin lailatul qadri lakana akthar du'ai fiha an as'alallah al-afwa wal afiyah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Seandainya aku tahu kapan malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi, niscaya doa yang aku banyak panjatkan adalah meminta pengampunan dan juga ya keselamatan." Jadi kalau kelas Aisyah saja radhiyallahu anha sebagai istri Nabi SAW, tetangga tidur Nabi, yang Nabi turun wahyu kepadanya, dan bahkan di rumahnya sering turun wahyu, gitu kan, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sendiri diajarkan langsung oleh Nabi SAW, beliau tidak tahu kapan Lailatul Qadar, bagaimana dengan kita. Kenapa? Saya juga ada kasus ya terjadi di Indonesia, malam 27 semuanya pada rame-rame ke masjid, penuh masjid malam 27. Dan kenapa? Karena mereka yakin malam itu Lailatul Qadar, sehingga mereka cuma sibuk di malam itu. Malam ini mereka tidak sibuk, subhanallah ya, seakan-akan mereka sudah menentukan malam itu. Aisyah sendiri mengatakan, "Kalau saya tahu Lailatul Qadar kapan, tapi saya akan informasikan pada kalian. Dan saya pasti akan banyak memohon ampun kepada Allah dan juga keselamatan." Jadi, tidak ada doa khusus sebenarnya, tapi boleh memohon apa saja. Kalau Anda mau jalankan sunnah Nabi SAW, nasihat Nabi SAW kepada Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbu fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya kau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya. Ini adalah salah satu bagian yang dibaca. Tapi sangat terbuka seseorang berdoa apa saja di saat itu. An-Nawawi berkata rahimahullah, disukai memperbanyak doa bagi kepentingan kaum muslimin pada malam itu. Minta maslahat untuk seluruh muslimin, keselamatan buat mereka, istiqomahnya mereka, Allah menangkan kaum muslimin yang sedang tertindas, gitu kan. Dan ini adalah syiar orang-orang saleh dan hamba-hamba Allah yang mengetahuinya. Ya. Maksudnya pada malam itu justru dia bagaimana ya, mencari yang terbaik yang bisa dia panjatkan doa kepada Allah SWT. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Kalau seandainya ada satu doaku pasti diijabah, aku akan jadikan doa itu untuk kebaikan pemimpin, agar Allah berikan petunjuk dia. Karena kalau doa untuk diriku sendiri, hanya untukku. Tapi kalau untuk dia, maka masalahnya lebih umum lagi. Belum lagi kalau Anda juga mendoakan orang lain di saat itu." Kata Nabi SAW, "Siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka ada malaikat di atas kepalanya mengatakan, engkau akan dapat yang sama, engkau akan dapat yang sama." Ya. Jadi kita kesempatan ini, apalagi Ramadan nanti, saudara-saudara kita di Gaza, jangan lupakan di Palestina, ya, dahulukan daripada meminta doa buat diri kita sendiri. Ya. Karena memang mereka sangat membutuhkan doa-doa tersebut. Ya, doa-doa tersebut. Jadi maksimalkan berdoa, tentu kita boleh doakan diri kita. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, jangan cuma diri kita saja, Allah selamatkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah gini. Doakan juga orang lain. Perhatikan hadis ini ya. Ini subhanallah, setiap kali saya ingat hadis ini, saya langsung berusaha untuk mengucapkan doa yang sudah kita tahu. Kata Nabi SAW, nanti saya sebutkan doanya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali Allah akan berikan dari setiap muslim yang dia doakan, satu pahala. Ya, ini Anda bayangkan, sekarang ada miliaran jumlah muslim. Kalau Anda mengatakan, "Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat," ya Allah ampunilah semua muslim, laki-laki dan muslim perempuan, "wal mu'minina wal mu'minat," dan laki-laki mukmin juga perempuan mukminah, "al ahya minum wal amwat," yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Maka ini berarti kita panen semua jumlah umat Islam, satu orangnya satu pahala. Yang hidup misalnya ada 2 miliar, yang meninggal misalnya sudah ada 3 miliar. Kita panen semua pahalanya. Itu luar biasa. Apalagi memang istilah muslimin itu adalah semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan menjadi pengikut para nabi, gitu kan? Di masa misalnya Nabi Musa, Nabi Musa seorang muslim, yang beriman pada beliau adalah seorang muslim, sosok muslim semuanya. Kita katakan mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Begitu juga kita katakan kita katakan pengikut Nabi Isa, Nabi Isa adalah muslim, pengikutnya adalah muslim. Setelah sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, yang beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, dilanjutkanlah
istilah muslim pada mereka yang tidak beriman dan Muhammad akan diistilahkan dengan kafir, gitu kan? Maka berapa banyak jumlah kaum muslimin yang kita akan panen pahalanya dengan mendoakan mereka. Dan jangan lupa kalau Anda berdoa di saat itu berarti Anda seperti berdoa 1 tahun ke depan. Karena ini tadi sudah kita jelaskan dalam surah Dukhan ayat 3 sampai ayat 5, ini adalah 1 tahun perkara itu ditentukan ke depannya, ya. Tentu ada takdir yang sifatnya sudah Allah tentukan lauhul mahfuz, tapi di malam itu realisasi 1 tahun ke depan. Tahun depan begitu lagi, begitu terus, dan malam ini yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita tentunya teman-teman sekalian untuk selalu menjaga ya kesempatan-kesempatan emas seperti ini, karena memang umur kita, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dibatasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melalui itu. Maka kalau ada orang yang diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan waktu, tempat, ya, kesempatan dalam pelipatan amal, jangan sampai disia-siakan. Seperti misalnya tempat Anda punya kesempatan untuk mendatangi Mekah dan Anda sholat di Masjid Haram, dapat 100 ribu pahala. Tadi kan saya bilang, kalau dari sekarang Anda ikuti acara kami ini, baik langsung atau siaran ulang, Allah berikan rezeki, dari sekarang daftar di telepon-telepon untuk melaksanakan ibadah umrah. Umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Plus lagi Anda sholat di Masjidil Haram, 100 ribu pahala dibandingkan tempat lain. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 25 sampai 27 kali lipat. Berarti 2,5 juta atau 2,7 juta pahala sholat yang Anda dapatkan. Satu kali Anda sholat isya misalnya di Masjidil Haram, berjamaah sama dengan 2,7 juta kali atau 2,5 juta kali lebih dibandingkan sholat di Indonesia. Itu Anda kerjakan di setiap hari, ya. Kalau Anda kerjakan di Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi 83 tahun plus 4 bulan. Lalu kenapa Anda tidak lakukan? Maksimalkan. Ini kesempatan emas, ya. Jadi jangan sampai sia-siakan. Ya, kalau Anda tidak punya kesempatan, innamal a'malu binniyat. Anda belum punya harta misalnya. Oke, semua sesuai dengan niatnya. Kita niatkan agar Allah SWT mudahkan buat kita. Kalau kita belum dapat, belum bisa, ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat mengerjakan, kutibalahu hasanatun kamil. Dicatatkan baginya 1 pahala lengkap. Fa'in amilah, kalau dia kerjakan apa yang sudah diniatkan itu, ternyata dia dapat kesempatan untuk umrah Ramadan, untuk Lailatul Qadar di Mekah misalnya, maka kutibalahu ashru adhafiha. Dicatatkan baginya 10 kali lipat ila sabamnya difin, sampai 700 kali lipat ila adhafin kathira, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Allahu a'lam.